Hai semua, kali ini aku buat sambal suwir ayam. Ini enak banget untuk ide menu sehari-hari. Dan di sini aku rebus ayam fillet bagian dada. Ini rebus sampai matang ya. Sambil menunggu ayam yang direbus, persiapkan untuk bumbunya bawang merah, bawang putih. Kemudian ada terasi, gula merah, cabai rawit, cabai merah, tomat, daun jeruk, daun salam, sedikit jahe, kemiri, lengkuas, dan serai. Kemudian aku blender, aku tambahkan sedikit air. Hingga seperti ini ya untuk kematangan ayamnya. Jika ayamnya sudah dingin, maka aku suwir-suwir seperti ini dan bisa saja ditambahkan topping lainnya seperti telur, tahu, tempe, ataupun udang. Lanjut mulai memasak ya. Ini aku masak di teflon, beri minyak secukupnya. Kemudian aku tuangkan bumbu yang sudah aku blender. Kemudian baru nyalakan kompornya dan sekalian aku masukkan untuk salam. Kemudian serai dan daun jeruk. Jadi untuk jahe dan lengkuasnya aku ikut sekalian haluskan ya. Kemudian aku tambahkan garam secukupnya. Dan juga penyedap kaldu jamur. Setelah itu, apabila bumbunya sudah tercampur semua dan sangat harum, tinggal masukkan ayam suwirnya. Dan agar lebih meresap, aku tambahkan air dari sisa bumbu yang di blender seperti ini. Dan tunggu masak kembali hingga menyusut. Aku tambahkan juga kecap manis, ini secukupnya dan opsional, bisa saja di skip. Kemudian tumis-tumis kembali ya, ratakan dan tunggu hingga airnya menyusut. Jika airnya sudah menyusut seperti ini berarti sudah matang dan bisa dimatikan kompornya. Resep sambal ayam suwir siap dihidangkan. Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga resepnya bermanfaat.